Belakangan ini mantan babysitter Mawar Afi menjadi perbincangan publik. Mantan babysitter bernama Susi itu dituduh menjadi pelakor dalam rumah tangga Mawar Afi. Hal itu diungkapkan Mawar Afi belum lama ini. Belakangan, kisah rumah tangga Mawar Afi menyita perhatian banyak pihak. Bahkan, nama Mawar Afi sampai trending di Twitter sejak Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2022. Mawar Afi baru saja menjanda setelah bercerai dari suaminya Steno Ricardo. Tak sampai sebulan bercerai, mantan suami Mawar Afi sudah menikah lagi. Mengejutkannya, pernikahan Steno Ricardo benar-benar terjadi dengan mantan babysitter Mawar Afi. Padahal Mawar Afi diketahui telah memiliki 3 orang anak dari pernikahannya. Semua memang diawali dari curahan hati Mawar Afi terhadap kisah rumah tangganya. Ia tak pernah menyangka sosok yang merebut suaminya adalah babysitter anak-anaknya sendiri. Mawar Afi secara terang-terangan mengatakan bahwa orang ketiga dalam rumah tangga dirinya adalah seorang perempuan bernama Susi yang tak lain pengasuh anak-anaknya. Hal ini semakin memanas ketika Steno Ricardo baru saja menikah dengan Susi. Pada akhirnya, potret wajah asli babysitter Mawar yang dituduh jadi pelakor dalam rumah tangga Mawar Afi dan Steno Ricardo pun langsung muncul.